Hey, sama saya Meliza dalam program UMKM kelas ya. Bagaimana sepertinya kita bisa mengembangkan bisnis kita dari skala mikro hingga menengah besar. Nah, salah satu yang ingin saya bahas kali ini adalah bagaimana sih kita memanfaatkan program pemerintah khususnya dari kementerian yang namanya tenaga kerja khusus ya. Nah, bersama saya masih dengan Bu Tati Helena, owner dari PT Pernikah. Apa kabar Bu? Harus semangat ya. Harus semangat tetap. Jadi ibu bawa produk ke sini ya, gitu ya. Nah, bu, kan saya dengar ibu kan salah satu peserta atau UKM yang ikut program dana alokasi untuk DAK tahun 2019 dari Kementerian Kemenkumham ya. Ibu kebagian di e-commerce ya. Saya ikut e-commerce ya. Betul. Jadi alhamdulillah ya bu. Kalau saya lihat saya terlepas ibu. Tentu sahabat-sahabat pengen tahu juga apa sih yang ibu dapatkan selama ikut program dari Desember kan ya? Iya. Desember ya. Pendampingan dia sampai bulan Desember ya. Ibu waktu itu dapat pelatihan apa aja bu? Tentang apa ya? Kita cara bersosmed. Ibu punya bersosmed ya? Instagram? Ada Instagram, okay. Ada di Facebook. Facebook ya, ada ya? Ada. Dan ini produk udah dipajang di sini? Ada, dipajang. Masya Allah. Jadi sama-sama Ibu Tati dapat materi pelatihan tentang e-commerce ya gitu. Kurang lebih berapa hari dulu? Dua hari. Okay, dua hari. Dikasih sama mentor-mentor ya? Iya. Sudah memberikan materi tentang bagaimana sih kita memasak ke produk-produk ini. Produk-produk yang digital ya. Bagaimana mengenalkan di sosial media kan ini kan pasti bicara ambil fotonya juga ada tuh ada di Instagram ada ya. Apa nama Instagramnya bu? PNT Craft Topi. PNT Craft Topi. Topi ya. Silakan sama-sama nanti follow IG-nya PNT Pernikraft. PNT Craft Topi ya kalau Instagramnya. Bu, lalu ibu ke pendampingan juga nih? Ikut. Kurang lebih 6 bulanan. Sekarang ibu merasakan manfaatnya? Merasakan. Ya, kemarin juga didampingi dari e-commerce itu, yang pendamping itu untuk kayak pelegalan, yang UMK-nya, terus HAKI-nya. Cuma kebetulan saya udah mengurus sebelumnya, teman-teman yang didampingi. Jadi manfaatnya sama-sama dalam konsep manajemen ada namanya sosial kapital ya. Modal sosial yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh para entrepreneur. Modal sosial adalah modal yang didapatkan dari pihak-pihak yang kalau saya biasanya sebutnya ABCGM ya, mentalis, akademisi, bisnis, community, government, dan kali ini berarti mendapatkan program dari government, dari pemerintah. Ya. Betul ya. Bu, kalau bicara ini apa tips ibu nih bisa dapat program ini dan mengoptimasi memanfaatkan program ini untuk bisnis? Kalau kita mendapat kesempatan, biasanya ada di share di grup-grup kita ya. Ada misalnya dari pemerintah itu, ada ini, ada pelatihan itu, kita harus cepat ambil peluang. Cepat ambil peluang itu, soalnya terbatas kan. Nah itu. Jadi ibu langsung ambil waktu itu? Langsung, iya. Ibu dapat infonya dari siapa waktu itu? Dari Koperasi BJS. Oke, jadi salah satu beliau yang diadakan adalah beliau bergabung dengan apa komunitas ya. Tapi dibalik itu saya lihat dari seorang mudanya adanya keinginan beliau untuk mendapatkan program pemerintah. Kalau dia sebenarnya ibu juga pernah ikut UB ya bu ya. Oke, jadi ada keinginan kita untuk mendapatkan program pemerintah. Kenapa pemerintah itu punya program? Yang kedua itu ikut komunitas ya. Ikut komunitas. Komunitas itu WJS itu sejak tahun berapa ya? 2017 kalau saya. 2017. Jadi sahabat-sahabat kalau di Jawa Barat itu ada nomor semua koperasi ya. Koperasi Wirausaha Jawa Barat. Ya, Wirausaha Jawa Barat itu. Nah, mereka adalah kumpulan pemegang usaha wirausaha yang ingin mengembangkan bisnis mereka gitu ya. Jadi mereka gabung. Dua ikut komunitas. Yang ketiga tadi ibu cepat ya ngambil cepat peluang. Cepat ngambil peluang. Siapa cepat itu dapat ya. Ada orang ya bu ya. Karena kalau diambil orang maka itu akan hilang akan hilang. Kalau sahabat ini menjadi sebuah tips juga dari Bu Tati mau ya cepat mengambil peluang tersebut tidak perlu menunggu ya. Jadi kalau tunggu-tunggu hilang tuh. Iya. Ya, gitu. Nah, alhamdulillah.
apa lagi tipsnya itu? Waktu ikuti pelatihan apa yang Ibu lakukan? Saya kan kalau misalnya apa yang saya nggak tahu maklum ya. Sesuai dengan faktor usia kan susah ya. Emangnya faktor usianya udah kena? Kena ini, kena sekali betul, itu. Faktor itu ya Bu ya. Faktor itu. Tapi kan Ibu tetap punya semangat ya. Ya kalau bahasa Sunda mah hese inget gampang pohok. Apa itu? Nah, cepat lupa. Sama-sama. Iya, jadi harus banyak bertanya. Okay, intinya itu. Tips Ibu ya. Jadi banyak di dalam bertanya. Kelas tips yang beliau pakai adalah beliau banyak bertanya. Mentornya jangan bosan menjawab pertanyaan biasanya saya. Biasanya gitu. Para mentor itu kan senang. Iya. Jadi kita para mentor kadang bingung kok kepada anak-anaknya. Pasti pikir ini kan dia apa kagak? Nah jadi, itu ya. Ini dia apa kagak? Nah, Bu selama pendampingan apa tips yang Bu untuk bisa optimal dalam proses pendampingan? Apa yang Bu lakukan dengan pada? Kalau saya biasanya kan di grup itu ada yang khusus yang didampingi gitu ya. Nanti ada di share-share itu ada kadang ada ilmunya, kadang nah ya. Tips-tips biasanya. Termasuk juga kali ini ya. Iya itu tidak dapat dari grup itu. Ayo katanya siapa yang mau ketemu sama Pak Mir kan gitu. Iya. Nah itu sekali lagi siapa cepat itu dapat itu ya. Ibu Putete langsung datang ke studio ya. Sama sahabat luar biasa saya lihat gitu dari apa yang disampaikan ini. Ada beberapa tips kalau boleh saya simpulkan ya. Satu, adanya keinginan beliau untuk maju dan memanfaatkan program pemerintah. Ya, program pemerintah itu ada dari Kota Madia, dari provinsi ada juga dari Kota Madia. Ya, iya. Beliau benar-benar ingin maju dan memanfaatkan. Sayang kalau kita tidak memanfaatkan. Yang kedua saya lihat tadi adalah beliau gabung dengan komunitas. Tak mungkin rasanya kita mendapatkan informasi yang tepat kalau tidak mengikuti. Karena informasi ini merupakan salah satu bentuk daripada sosial kapital sebenarnya. Kalau kita bisa dapat informasi cepat, maka itu adalah aset buat kita. Yang ketiga adalah beliau siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Kenapa? Beliau langsung ada informasi cepat diambil, nggak perlu mikir panjang. Ini penting loh sahabat-sahabat. Karena apa? Orang akan bergerak sama gitu. Apalagi ini di Kartu Buku benar-benar orang ide kreatif. Yang keempat saya lihat tadi beliau selama di pelatihan beliau aktif. Kalau saya baca dalam setiap entrepreneur itu ada namanya critical thinking, yang berpikir kritis. Nah, oleh karena itu beliau bisa mendapatkan informasi, bertanya banyak itu yang berakhir beliau aktif selama pendampingan. Kembali sama cepat dia dapat ini. Yeah. Nah, sama-sama rasanya luar biasa ya bahasan saya dengan Budi, tapi karena waktu juga lah yang membatasi saya, maka saya berharap diskusi ini bisa mendapatkan manfaat buat sahabat-sahabat. Tips bagaimana mendapatkan program pemerintah dari AK itu bisa menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat. Untuk sahabat-sahabat ingin mengetahui, nanti silakan bisa lihat di WA beliau di layar ini. Silakan kontak beliau, IG beliau ada di situ juga. Ibu terima kasih. Iya, sama-sama. Saya terima kasih juga. Ya. Sama-sama. Ibu sukses buat Ibu. Karena ini bicara ide kreatif dan saya doakan Ibu bisa tumbuh dan berkembang. Karena kita ini adalah sekarang. Iya. Sama-sama itu saja. Silakan like and share YouTube kita Diskalis TV sehingga bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi kepada orang-orang yang ingin belajar khususnya tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.